Sekarang saya sudah berada di depan pintu masuk stasiun MRT Duku Atas, dan rencananya kawasan Duku Atas ini akan menjadi kawasan berbasis transit, karena di sini sudah terintegrasi sejumlah transportasi umum seperti KRL Jabodetabek maupun juga kereta bandara dan Transjakarta. Ke depan, kawasan ini juga akan terhubung dengan LRT Jakarta maupun LRT Jabodetabek. Dan saat ini saya akan mencoba menaiki MRT Jakarta. Untuk masuk ke MRT ini sebenarnya nggak beda jauh dengan KRL komuter lain. Kita perlu men-tap kartu. Nantinya ada dua jenis kartu, yakni kartu single trip atau kartu sekali perjalanan dan kartu multi trip. Kartu itu nantinya akan dijual di loket-loket di setiap stasiun. Dan untuk tarif sendiri sudah ditetapkan oleh Transjakarta DKI, yakni Rp10.000 untuk 10 km pertama dan Rp3.000 untuk jarak terdekat dan Rp14.000 untuk jarak terjauh, yakni dari Bundaran HI menuju Lebak Bulus. Di Duku Atas, di sini kondisinya cukup modern, berbagai informasi terkait rute dan lain sebagainya juga cukup informatif bagi para penumpang yang akan menaiki MRT. Dan di peron tempat kita menunggu MRT ini juga ada pintu pembatas antara penumpang dan MRT, fungsinya sebagai pengaman agar para penumpang tidak bisa langsung bersentuhan dengan rel maupun MRT. Jadi faktor keamanan memang sangat diperhatikan di stasiun MRT ini. Akhirnya saya tiba juga di stasiun Lebak Bulus. Stasiun Lebak Bulus ini juga stasiun akhir MRT dan juga menjadi depo MRT. Bagi saya sih sebetulnya MRT ini nggak beda jauh dengan KRL Jabodetabek atau KRL komuter lain. Karena mungkin karena
kondisinya yang masih baru, stasiunnya juga yang masih baru, ada terowongan bawah tanahnya. Hal itulah yang menjadi MRT sedikit berbeda dengan KRL komuter lain. Tapi secara keseluruhan sih sama saja. Dan saya sih cuma bisa berharap keberadaan MRT ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Tidak jauh dengan KRL Jabodetabek, KRL Komuter Lain. Sejumlah hal juga perlu diperhatikan para penumpang saat naik MRT. Salah satunya adalah memberikan kursi prioritas pada yang berhak seperti ibu hamil, ibu yang membawa anak, lansia, dan para penumpang yang cedera. Selain itu, sejumlah hal juga dilarang jika kita pernah naik MRT. Salah satunya adalah kita dilarang rokok, kita dilarang makan dan minum, kita juga dilarang membawa bahan kimia dan senjata tajam, termasuk barang-barang yang bisa menimbulkan bau yang menyengat.